Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar matematika. Kita tulis dulu yuk. Matematika. Yeay, siapa yang bersemangat untuk belajar matematika hari ini? Sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoanya boleh diucapkan, boleh dalam hati. Nah, di pembelajaran matematika kali ini kita akan melanjutkan pelajaran penjumlahan. Bu Guru mau mengajak anak-anak untuk memperhatikan penjumlahan dengan hasil maksimal adalah 10. Nah, coba Bu Guru mau tanya dulu, kalau misalnya Bu Guru punya angka 1, harus ditambah dengan berapa untuk menjadi 10? Harus ditambah dengan 9. Nah, anak-anak memperhatikan nggak? Huruf depannya huruf 1 dan huruf 9 itu sama loh. Coba kita tuliskan di bawahnya. 1, 9. Nah, ini coba perhatikan huruf S, huruf S. Nah, sekarang kalau Bu Guru beri angka 2, harus ditambah dengan berapa untuk menjadi 10? 2 untuk menjadi 10 ditambahkan berapa? 8. Nah, anak-anak memperhatikan nggak? Huruf di depannya nama bilangan 2 dan huruf di depannya bilangan 8 itu sama. Coba perhatikan, depannya diawali dengan huruf D, depannya diawali dengan huruf D. Kemudian, kalau Bu Guru kasih angka 3 ditambah dengan berapa untuk menjadi 10? Ditambah dengan angka 7. Nah, coba sekarang anak-anak tuliskan nama bilangan di bawah lambang bilangannya. Nah, coba anak-anak perhatikan nama bilangannya. 3 huruf awalnya adalah huruf T. 7 huruf awalnya adalah T. Sama lagi kan? T dan T. Kemudian sekarang Bu Guru mau memberi angka 4. Nah, 4 ditambahkan dengan berapa ya untuk menjadi 10? 4 ditambah berapa untuk menjadi 10? Ditambah 6. Nah, coba kita tuliskan nama bilangan di bawahnya. 4, 6. Coba anak-anak perhatikan, huruf depannya sama lagi nih. E dan E. 4 dan 6. Nah, yang terakhir, 5 ditambahkan dengan berapa ya untuk menjadi 10? Tambahkan berapa, ayo? Ditambahkan 5. Nah, sekarang kita tuliskan nama bilangannya di bawahnya. Nah, di sini 5 juga memiliki huruf awalan yang sama. Huruf awalnya adalah L, huruf awalnya adalah L. Nah, coba anak-anak perhatikan. 1 ditambah 9 sama dengan 10. Huruf depan 1, nama 1, nama bilangan 1 adalah S. Ini juga S, sama S. 1 ditambah 9 sama dengan 10. S. 2 ditambah 8 sama dengan 10. D. 3 ditambah 7 sama dengan 10. TT. 4 ditambah 6 sama dengan 10. EE. 5 ditambah 5 sama dengan 10. LL. Nah, sekarang Bu Guru ingin mengajak anak-anak untuk menghitung penjumlahan biasa.
Di sini, Bu Guru punya bilangan 9. Ditambahkan dengan 2 sama dengan berapa ya? Kalau anak-anak masih kesulitan, anak-anak boleh menggambarkan garis lurus di bawahnya. Kita gambarkan garis lurus di bawahnya sejumlah 9 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ditambahkan dengan 2. Gambarkan 2 garis saja. 1, 2. Nah, sama dengan itu adalah jumlah dari semuanya. Berarti, coba kita hitung ya dari sini berapa jumlah semua garisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, berarti 9 ditambah 2 sama dengan 11. Nah, sama dengan 11 ya. Berarti di bawahnya kita gambarkan 11 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, anak-anak masih ingat kan kalau kita punya bilangan 11, angka yang di depan ini kita sebut dengan apa ya? Kita sebut dengan puluhan. Dan angka yang di belakang kita sebut dengan satuan. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar menjumlahkan benda konkret. Di sini, Bu Guru punya beberapa ikat rambut. Nah, yang di sini, setiap ada satu ikatan seperti ini berarti ada 10 karet. Nah, kalau yang di bawah ini berarti ada 2 karet. Dua ikatan karet. Dua ikatan karet berarti 20. Nah, sekarang kita tuliskan dulu yuk. Ini tadi 1 kan, 1 ikatan karet. Kita tuliskan dengan angka 1. Terus belakangnya ini ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 karet. Nah, belakangnya tulis 3. Yang ini tadi ada berapa? 2 ya, 2 kumpulan karet. Satunya ini ada 10. Berarti dituliskan dengan angka 2. Nah, yang belakang ini sekarang ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti kita tuliskan angka 4. Nah, sekarang kalau kita tambahkan, yang atas ditambah bawah, yang atas ditambah bawah berapa ya? Ini tadi ada 1. Ditambahkan bawahnya 2. 1 ditambahkan 2 berarti 3. Yang ini ada berapa? 1, 2, 3. Bawahnya ada 4. Coba kita hitung yuk untuk menjumlahkannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini kita tuliskan 7. Nah, benar atau tidak ya? Coba kita hitung lagi. Ini kalau dijumlahkan jadi ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3. Terus kalau yang belakang kita jumlahkan 3 ditambahkan dengan 4 yang ada di sini, jadinya 7. Nah, berarti 13 ditambah 24 sama dengan 37. Nah, sekarang kita menghitung lagi ya anak-anak. Ingat, tadi Bu Guru bilang apa? Satu ikatan seperti ini berisi 10. Kalau misalnya ada 2 ikatan, berarti 20. Ini ada 2. Terus ini 1. Nah, sekarang kita tuliskan ya angka di sebelahnya. Coba kita perhatikan dulu yang ini. Ini ada 2. 2 gini ya. Berarti kita tuliskan di sini 2. Kemudian kita hitung belakangnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5.
belakangnya ada 5. Nah, sekarang coba kita hitung bawahnya. Ini cuma ada 1 nih. Berarti ini kita tuliskan 1. Kalau belakangnya berapa ya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di belakangnya ada 6 anak-anak. Nah, ada 6 kan? Kita tuliskan ya. 6. Nah, coba kita tambahkan sekarang. Berapa ya? Ini yang di belakang, kita tambahkan dulu nih yang belakang. Yang di belakang, di atas ada 5, di bawah ada 6. Kira-kira berapa ya jumlahnya? Kita hitung bersama yuk. Ini 5. Terus ini kita tambahkan ya. 6. 7, 8, 9, 10, 11. Nah, tadi yang di belakangnya ini kan berjumlah 11. 10-nya kita kelompokkan menjadi 1. Kita simpan dulu ya di atas ini. Berarti tinggal 1 yang di belakang. Nah, berarti kita tuliskan di sini 1. Satunya kita simpan di atas ini. Nah, sekarang kita jumlahkan yang di depan. Ada 1, 2, 3, 4. Berarti yang di depan ada 4. Berarti 25 ditambah 16 sama dengan 41. Nah, pembelajaran hari ini cukup sekian ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.